Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan solusi kepada past semester exam papers punya questions untuk kursus MAT037 ya. So, kalau boleh diperhatikan di skrin anda, past exam paper yang kita akan gunakan adalah daripada tahun ataupun semester Disember 2018 ya. So, semester 2000, Disember 2018. Okay. So, kalau format tak berubah, dia akan ada 9 soalan. Dan kita tengoklah satu persatu macam mana kita nak selesaikan soalan-soalan tersebut. Okay. So, soalan yang pertama ni agak mudah sedikit. Di mana dia hanyalah basic algebra. Okay, melibatkan nombor dan sebagainya lah. Okay. So yang pertama sekali dia bagi tiga kotak di sini, ada fraction, decimal dan percentage, dan diberi certain part of the table tu ada nilai dan kita perlu sesuaikan nilai tersebut dengan kolom-kolom yang selainnya. Contohnya yang pertama ni diberi nilai dalam bentuk decimal point. So persoalannya sekarang, bagaimana kita nak ubah daripada decimal kepada percentage dan daripada decimal kepada fraction. Okey, secara dasarnya kalau kita daripada decimal nak tukar kepada percentage, kita kena darabkan dengan 100%, kan? Okey. Dan kalau kita nak nak tukar ke dalam bentuk fraction, kita kena bahagi dengan bilangan kos pergerakan kita punya titik perpuluhan tu ke kanan ataupun ke kiri. Kalau ke kiri tak adalah, biasanya ke kanan. So kalau ke kiri tu, kita akan dapat nilai yang digit yang penuh, whole ataupun whole numbers, kita just bahagikan dengan 1. Okay, so macam mana kita selesaikan yang ni? Okay, mudah saja. So anda boleh gunakan kalkulator anda ataupun kalau dapat secara manual pun boleh. So contohnya kalau katakan untuk secara manual, so kalau kita tukar daripada decimal ni kepada percentage, kita perlu darabkan dengan 100, ataupun dengan kata lain, kalau dia ada titik perpuluhan, kita gerakkan dua titik perpuluhan tu dua tempat di sebelah kanan ke kanan ya. So maksudnya yang ni kita gerakkan ke sebelah kanan. So dia akan jadi 29.6%. Okey. So titik tu kita gerakkan dua titik ke sebelah kanan. Okey, bagaimana pula kita nak ubah ke dalam bentuk fraction? So bila kita ubah dalam bentuk fraction, kita akan gerakkan 3 titik perpuluhan. Kita akan tukarkan nombor ni, nombor desimal ni kepada dalam bentuk nombor bulat ataupun whole numbers . So that means kita akan tukarkan, kita kena tukarkan dia daripada 0.296 kepada 296 saja. So kita ada first kali kita ada 296. And then kita kena bahagikan. Kalau tadi kita darab, yang ni kita kena bahagi. So nak bahagi dengan apa? So kita tengok kita bahagi dengan apa . So kat sini kita gerakkan 3 tempat . Daripada 1 ke kedua, lepas 2 ni, and then ke 9 dan ke 6. So 3 tempat. So kita bahagikan dengan 1000. So kita ada 3 kosong. So 3 kosong ni bermaksud kita dah gerakkan titik perpuluhan ni 3 tempat. And then apa yang perlu kita buat adalah kita perlu simplify. Okay, kita perlu simplify . Kadang-kadang nak buat secara manual, simplification ni agak lambat lah. So, boleh je kita gunakan kalkulator, tak ada masalah. Okay, kita boleh gunakan kalkulator. Sebagai contoh, saya gunakan kalkulator di sini. Yang ni produce yang gunakan kalkulator FX ES Plus . ES Plus. Kalau gunakan yang EX tu, dia lain sikit. Okay, tapi dia punya ni lebih kurang sama lah. Kecuali yang berbeza kalau gunakan yang lama punya, yang MX tu . So yang X tu, yang tak ada plus tu, yang tu memang totally difference, right? So macam mana kita nak gunakan ni? So kita tahu 296 1000. Okay, yang ni kita nak tukar satu-satu kan? Kalau kita just nak dapatkan jawapan, cara paling mudah adalah kalau gunakan kalkulator ni, you tekan je yang decimal point . So 0.296. So 0.296. 6. So bila you masukkan nilai tersebut, kita tekan dia sama dengan, dia akan terus bagi dalam bentuk fraction. Okay, ini fraction yang paling ringkas. So that means
296 per 1000 ni bersama dengan 37 per 125. So, itu je lah 37 per 125. Itulah jawapan kita. Okey, itu untuk yang pertama. Okey, yang kedua ni, percentage, dia beri dalam tu percentage, nak tukar kepada desimal. Kalau tadi daripada desimal ke percentage, kita darabkan dengan 100. Dan tukar kepada desimal, kita bahagikan dengan 100. So, it means 1600, bila bagi dengan 100, hilanglah 20 kat belakang ni kan. So, dia akan jadi 16 sahaja. Okay. So, yang ni jadi 16. And then, 16 ni adalah whole numbers. Nak tukar pada fraction, kita tak ada gerakkan titik perpuluhan kan. Sebab titik perpuluhan memang dah kat belakang. Tak boleh nak gerak ke mana-mana dah. So, kita tak boleh nak gerakkan ke sebelah kanan ya. So, that means, kalau tak boleh nak gerak dalam bentuk whole numbers, kita just tukarkan dalam bentuk fraction. Tulis 16 per 1. Cukup. Sebab kita tak gerak ke mana-mana. Kalau kita gerak satu tempat, dia akan jadi 10. Kalau gerak dua tempat, dia akan jadi bagian 100 dan seterusnya. Okay. And then, yang the third one, dia bagi dalam bentuk fraction. Kita perlu tukar dalam bentuk decimal. Kita perlu tukar dalam bentuk percentage. So, macam biasalah, kalau fraction ni dia bagi, kita just tuliskan dalam bentuk dalam kalkulator dapatkan nilai fraction dia berapa. So, macam mana nak buat? So, kita just ambil kita punya kalkulator and then masukkan saja 2, 3 per 6. Ok, kita ada 2. Kalau guna yang ni, dia ada kat shift ni. So, dia ada untuk yang mixed numbers ni atas ni. So, nak ambil mixed numbers ni, kena gunakan shift. So, shift and then tekan yang fraction ni. So, kita boleh masukkan nilai kat atas tu. So, kita ada 3. And then, gerakkan ke bawah. Kita ada 16. And then, dah betul. Check betul-betul. Nilai dia adalah sama ke tak. And then, baru kita tekan sama dengan. So, dia dah bagi dalam bentuk. Masih lagi dia bagi dalam bentuk improper fraction kat sini. Kita bagi dalam bentuk fraction. So, kita nak kan dalam bentuk decimal kan. So, apa yang perlu kita buat? Kalau dia beri dalam bentuk fraction macam ni. Nak tukar pada bentuk decimal. Kat bawah ni ada simbol ENG, engineering. So, kita tekan saja simbol tersebut. Ok, dia akan bagi 2.1875. So, bila nak gantikan dekat sini, make sure that yang belakang ni adalah 10 kuasa kosong. Ok, jangan ada 10 kuasa negatif 3 ke, 10 kuasa 3 ke, tak mau. So, kita nakkan dia 10 kuasa kosong. Kalau tak dapat kosong, kita tekan sama ada tekan engineering ni ataupun kita tekan shift engineering untuk dapatkan dia jadi 10 kuasa kosong. So kat sini memang dah 10 kuasa kosong, maksudnya kali dengan 1 lah sebab 10 kuasa kosong adalah sama dengan 1. So kita akan dapat 2.1875. So 2.1875. Okay. And then untuk dapatkan percentage, apa yang perlu kita buat, kita darabkan dengan 100 ataupun kalau dalam decimal point ni, kita gerakkan saja titik tu 2 titik ke sebelah kanan, 2 tempat ke sebelah kanan. Okay. So, kalau kat sini kita just darabkan dengan 100. So, kita akan dapat 875, so tukar jadi engineering lah. So, 218.75, so kita akan dapat 218.75. Okay, so tak nampak 5 pula eh. So, dia makan 5 kat sini. So, 75%. Okay, so itu adalah untuk soalan yang pertama. Okay, ada soalan tak? Tak ada eh. Okay, so untuk soalan yang kedua, kita nak buat pula soalan macam ni. So, yang ni adalah soalan untuk board mask. Okay, evaluate the following expression without using the calculator. So, you boleh gunakan calculator untuk check jawapan dia betul ke tak. Tapi, untuk jalan kira, kita kena tunjuk satu persatu lah. So, this one adalah basically board mask lah. So, ini untuk tajuk board mask. Okay, apa itu board mask? Bracket, order, division, multiplication, addition and subtraction. So, apa yang perlu kita buat sekarang ni? So, mula-mula nak selesaikan, kita kena selesaikan dulu yang dalam kurungan. So, katakan bracket. So, kita ada yang dalam kurungan ni. So, apa yang dalam kurungan ni, kita boleh tuliskan dulu sebagai 5
tolak dengan 2. And then dalam kurungan akan jadi 2 kali 3 tolak dengan 20 bahagi 4. So, yang ni ada kali dengan bahagi dalam line yang sama. Okay. So, kena ingat kalau ada dalam dia punya level yang sama, kita kena gerak daripada kiri ke kanan. So, that means kena buat 2 bahagi 3, kali 3 dulu. Barulah kita ambil yang 20 bahagi dengan 4. Okay. So, kalau yang ni kita boleh terus buat sekaligus. Tapi kalau bahagi ni dekat sebelah kiri ni, dekat tempat minus ni, kena buat yang 2 kali 3 dulu, lepas tu bawah bahagi. Okay. So, ini kita boleh buat serentak lah. So, 2 kali 3 dapat 6. And then, tolak. 20 bagi 4, kita dapat 5. Okay. So, di sini kita akan dapat pula. So, 5 tolak dengan 2 kalikan dengan 6 tolak 5 adalah sama dengan 1. Ataupun 5 tolak dengan 2. So, maka di sini kita akan dapat sama juga dengan 3. Okay. So, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua pula, so kita ada 5 bahagi dengan 3 tambah dengan 1 bahagi dengan 2. Bahagi dengan 7 kali bahagi dengan 2 kali dengan 3 kali dengan 7. Okay. Ada setengah yang akan buat, okay, kita boleh cancel yang ni dulu. Okay, dia nak cancel dulu. Boleh ke tak cancel dulu? Okay, so kita kena tengok dulu eh. So, kalau ikut box mask, tak boleh lagi. Okay, so kita buat yang dalam kurungan ni dulu. So, 5 bahagi 3 tambah dengan 1 bahagi 2. So, macam mana nak selesaikan yang ni? Okay, nak selesaikan yang ni, 5 bahagi 3 tambah 1 per 2. Kita perlu dapatkan dia punya persamaan pembawah yang sama kan. So, tak main, kita akan buat kat sini lah. So, this will be 5 10 per 6 tambah dengan 1 per 2 akan jadi kalikan dengan 3, ia akan dapat 3 per 6. Okey, masih lagi bahagi 7 per 2 kali dengan 3 per 7. Okey. So, yang ni 10 per 6 tambah dengan 3 per 6 akan dapat apa? 10 tambah 3. So, 10 tu macam mana dapat 10 per 6 ni? So, yang ni dia punya pembawah 3 dan 2. So, yang sama tak ada yang sama. So, kita kena darabkan 3 dengan 2 dapat 6. So, itu dia punya common denominator. So, 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Darabkan 5 dapat 10. So, 10 per 6. 6 bahagi dengan 2 dapat 3. Okey, tambah 1 dapat 3. Sorry, 6 bahagi dengan 2 dapat 3. Kali dengan 1 dapat 3, betul lah. Okey, so kita akan dapat 3 per 6. Okey, atau yang mudah, kita just darab silang. 2 darab 5 dapat 10. 3 darab 1 dapat 3. So, 10 dengan 3. Yang bawah, 3 kali 2 dapat 6. Okey, so di sini kita akan dapat 10 sama 3 dapat 13 per 6. Okey, sekarang ni dia nak bahagi. So, bila bahagi, kita kena terbalikkan dia. So, kali dengan 2 per 7. And then, baru kali dengan 3 per 7. Okey, daripada kiri ke kanan. Okey, kan ya? Buat mask daripada kiri ke kanan. So, yang ni kita boleh cancel lah. So, tinggal 3. So, apa yang kita dapat? 13 kali dengan 3 dapat 39 bahagi dengan 3 kali 7, 21. 21 kali dengan 7 dapat berapa? So, 21 kali 7, 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14. So, 147. Okay. So, itu jawapan. Okay. So, kita tengok sama ada kita boleh simplify ke tak, eh. So, cuba tengok kat sini. Boleh tak kita nak simplify? Kalau kita simplify, kalau boleh simplify, kita simplify. So, kita ada 39. Okey. Bahagi dengan 147. So, tengok dapat apa. So, kita akan dapat 13 per 49. So, maknanya boleh simplify. So, this will be 13 per 49.
Okay, so itu adalah untuk yang kedua. Okay, let's see pula yang ketiga. Okay, yang ketiga ni, dia kata, calculate the following expression using calculator. Give your answer to 4 decimal place. So, dia suruh gunakan calculator. Okay, yang ni dia dah just nak jawapan je lah. So, kita guna calculator, tengok jawapan dia apa. Okay, so macam mana kita nak masukkan dalam calculator kita? Okay, so you boleh buat satu persatu ataupun boleh buat sekaligus. So kalau nak buat sekaligus, make sure you make this really. Kalau dos yang gunakan yang Casio ES Plus ni mudah sikit lah. Tapi kalau dos yang gunakan Casio lama tu, you kena berhati-hati sikit dengan dia punya kurungan. Okay, so macam mana kita nak selesaikan? Okay, so yang mudah adalah macam ni. So yang ni kita just straightforward eh. So kita just gunakan 7350 and then kurungan 1 tambah 0.035 0.035 bahagi. Yang ni kita guna yang tu kan. So bahagi dengan 4. And then, gerakkan ke sebelah kanan. Tutup kurungan. Okay, untuk kuasa ni, kita boleh gunakan kuasa yang ni lah. Sebab yang ni mudah sikit lah. So, dia ada kuasa macam ni. So, dia ada kuasa. So, kuasa dia 20 per 3. So, kita boleh letakkan 20 per 3. Okay. So, straightforward. So, bila tekan sama dengan, dia terus dapat jawapan dia. 7, berapa tadi? 8, 9, 5, 2, 5, 3. Dia nakkan 4 titik pulang kan? So, 7, 7, 8, 9, 5, 2, 5, 3. Okay, so itu jawapan dia. Okay, kalau katakan you gunakan calculator yang lama, you nak masukkan sekaligus. Okay, katakan you nak masukkan sekaligus, boleh ya, tak ada masalah, tapi berhati-hati. So, bila nak masukkan sekaligus guna calculator lama, you akan masukkan macam ni lah. So, kita tukar dulu yang ni. So, dia akan jadi, saya tulis dekat bawah ni ya. So, dia kata, so dia akan jadi 7350 buka kurungan 1 tambah dengan, okay, so kalau nak gunakan tu, you boleh gunakan. So, yang ni bahagikan. So, boleh gunakan. Kita nak mudah, kita gunakan kurungan. So, buat 0.035 bahagi dengan 4. Tutup kurungan. And then, ada kurungan sekali lagi kan? So, kurungan. So, untuk kuasa, kita buka kurungan balik. Tapi sebelum tu, dia ada. So, kalau kuasa ni. Sebelum kuasa ni, kita kena ada gunakan kuasa. So, kuasa kita gunakan yang simbol head. Okay, simbol head. And then, kita buka kurungan 20 bahagi dengan 3. Okay. So, yang bahagi ni boleh juga gunakan simbol yang ada dekat calculator. Dia ada. Kalau yang calculator lama tu, dia ada simbol macam ni. So, dia ada dalam kotak tu, dia tulis A, B per C ataupun dekat atas ni dia ada D per C. So kalau dua saja, you boleh gunakan yang atas ni lah. Gunakan shift So gunakan shift tu kan. So you boleh dapat yang D per C ni. Okay. So ini kalau sekiranya you gunakan dalam calculator yang lama. Okay. Ataupun kalau nak buat satu persatu pun boleh. Okay. So kita just remember dalam kita punya kepala, dalam in our brain, kita just recall Bob Mas punya procedure. Okay, remember Bob Mas punya procedure kena buat dalam kurungan dulu kan. So, kita buat dalam kurungan dulu. 1 tambah 0.035. 1 tambah 0.035 bahagi dengan 4. Okay, so yang ni dia akan buat ni. So, dia akan buat 1 tambah 0.05 bagi 4. So, dia akan buat 0.035 bagi 4 dulu. And then, buat tambah dengan 1. So, you dapat yang ni. Okay, kalau tengok dalam bentuk percentage, dia akan bagi macam ni lah. Okay. And then, yang kurungan ni kita nak kuasakan. So, ambil kuasa.
So, kuasa, so answer, kuasa dengan 20 per 3. Okey, sama dengan dapat nilai ni. And then darabkan pula dengan 7350. So, dapatlah benda yang sama. Okey. Alright, so itu yang pertama. Okey, kalau untuk yang kedua ni, okey, saya nak tunjuk yang gunakan satu-satu. Okey, macam mana kita gunakan satu? Sebab kalau kita masukkan sekaligus, kalau guna kalkulator ni memang mudah sebab you boleh nampak secara dasarnya, you boleh nampak keseluruhan. Okey, tapi kalau gunakan kalkulator yang lama, yang X570MS tu, you tak nampak secara keseluruhan. So, mungkin akan buat kesilapan lah dari segi dia punya kurungan. So, yang ni kita try buat satu-satu eh. So, yang ni mula-mula kita buat dulu yang dalam kurungan eh. Okey, kalau buat dulu dalam kurungan, so kita buat 1 tambah 0.04 bahagi dengan 3. Okey, kita dapat yang ni. Okey, kita tukar dalam tu decimal, kita dapat yang ni. So, jangan salin lagi lah sebab kita nak jawapan saja. Eh. And then, tambah yang ni, kurungan ni kita kuasakan dengan negatif 1. So, ambil kuasa. So, sekarang ni dengan negatif 21. Kalau guna yang kalkulator lama, negatif 21 ni kena letak dalam kurungan ya. So yang ni, kalau yang baru ni tak perlu ada dalam kurungan. So you boleh gunakan negatif 21. Tapi kalau guna kalkulator lama, make sure negatif 21 ni you tulis dalam bentuk kurungan. Okey, tekan sama dengan, you dapat jawapan ni 0.7571. Lepas tu, yang tu adalah jawapan yang belakang ni ya. So, kita nak ambil 1, tolak pula dengan jawapan tu. So, kita ambil 1, tolak dengan jawapan tadi, answer. So, kita akan dapat 0.2428. The next thing adalah jawapan yang atas. So, itu jawapan yang atas ni. So, jawapan atas ni kita nak bahagikan pula dengan 0.04 bagi 3. So, kita ambil answer tadi, bahagi dengan. So, yang ni kita nak buat 0.04 bahagi 3 eh. So kita letak kurungan dulu. 0.04 bahagi dengan 3. Tutup kurungan. Okey, kalau tak letak kurungan kadang-kadang dia akan beri kita jawapan yang salah. So tekan sama dengan. Okey, dah dapat 18 and then darabkan pula dengan 450. So darab 450. So dapatlah jawapan dia 8195-0597. So, 8195-0597. 8195-0597. So, itu jawapan untuk yang kedua. Manakala untuk yang ketiga pula. Okay, so macam mana nak buat yang ni? Okay, kita buat yang bawah dululah sebab yang ni atas nak bahagikan dengan bawah. Kalau kita buat satu-satu eh. So, yang bawah kita buat dulu yang dalam kurungan. So, kita akan ada 117 bahagi dengan 365 sama dengan. Okey, dapat yang tu kan? And then, darabkan dengan 0.05. So, darab dengan 0.05. Sama dengan. So, dapat yang ni. And then, 1 tambah. 1 tambah jawapan tadi. So, kita akan dapat yang inilah. So, kalau kita tukar dalam bentuk persen decimal, kita dapat macam inilah. Okey. So, sekarang ni kita dah selesai yang bawah. So, nak ambil yang atas, bahagikan dengan jawapan tadi. So, kita ambil 6300 bahagi dengan jawapan tadi. Answer. So, dapat 6200. 6202. Okey. So, 6200, 6202. Okey, itu jawapan untuk yang ketiga. Okey, so hopefully yang ni akan membantu anda. So, ini adalah untuk soalan nombor 1. Okey, kita akan sambung dengan soalan nombor 2 dalam video yang seterusnya. Okey, terima kasih.